Jadi berbekalkan pada sejumlah peruntukan yang telah disediakan oleh pihak kerajaan negeri. Terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Ustaz Datuk Besar Kalangan Musa untuk anak muda kita di bawah belia niaga. Jadi bantuan modal yang kita sediakan yang berjumlah RM2,000 hingga RM5,000 ni diperuntukkan kepada pihak pembekal dalam menyediakan kelengkapan bagi golongan muda yang terpilih untuk memulakan perniagaan di Stesen Mek Awey. Syukur dan tahniah kepada Universiti Belia dan Sukan yang mencetuskan idea ini untuk kita bangunkan anak muda kita, usahawan muda kita melalui belia niaga yang kita saksikan pada hari ini. Alhamdulillah, pihak UBES dan Universiti yang menganjurkan ini berjaya menarik minat 5 vendor yang bersetuju untuk menjadi perintis program, iaitu Syukur Buddha, terima kasih Syukur Buddha, Street Beat, Mr. Taco, Sub Depo Fried Chicken dan Beri Street Coffee. Kelima-lima vendor ni memberi sumbangan yang berhargalah kepada kami untuk membangunkan anak muda kita sebagai pencetus pilot projek kita lah. Kita akan cuba juga berusaha untuk mewujudkan Akademi Usahawan di peringkat UBES untuk melatih anak-anak muda kita. Jadi usaha seperti mana yang kita buka Stesen Mek Awey ada antara cara yang kita boleh memberi suntikan baru, semangat baru kepada anak-anak muda kita untuk mereka terlibat. Kita tidak beri, insyaAllah cara kita tidak beri lagi dari ikan dah. Kita beri joran atau kita beri kain untuk mereka berusaha. Apa sangat-sangat rasa bergembira dan bersyukur atau usaha ini buat oleh Universiti Belia dan Sukan dan NGO ini yang mengambil usaha untuk menjadikan Stesen Mek Awey ini sebagai suatu permulaan supaya dapat dirasai atau dapat disertai oleh anak-anak muda kita. Dan saya sokonglah bagaimana kata Ustaz Warusan tadi, Yang Berhormat Warusan, untuk kita lebarkan, luaskan Stesen Mek Awey ini ke tempat-tempat lain.